Fikri, Denny, sini. Ya, ya, ya. Saya akan menjelaskan cara bermain yang bagus untuk kalian berdua, oke? Denny, kamu kan pemain bertahan. Pemain bertahan itu harus kuat. Oke. Kalau ada bola, langsung buang aja, oke? Oke. Mengerti? Mengerti. Sip. Sip. Sekarang main. Yana. Iya, apa? Mau tanya ini. Tanya apa? Tipe cowok kamu itu bagaimana sih? Tipe cowok aku itu yang perhatian. Apa adanya. Ganteng. Pokoknya tuh enggak kayak kamu deh. Fikri, Fikri, sini. Jadi begini, ini kan penalti yang menentukan untuk tim kita. Jadi saya harap kamu bisa mengeksekusinya, oke? Okay? Saya percayakan sama kamu. Tapi aku ragu. Sudah, jangan ragu. Pokoknya tes saja, oke? Okay? Oke, okay, kamu pasti bisa. Fikri, Fikri, sini. Sini. Loh, kamu ngapain lagi? Tadi kan penaltinya sudah gagal. Kan tadi cuma tes. Lihat ya, bapakku kemarin dipanggil bupati. Baru dipanggil bupati, bapakku dipanggil gubernur. Kau belum tahu juga, 2 tahun yang lalu dipanggil presiden, bos. Bapakku dipanggil Tuhan. Pemain dari yang beres. Pauji, Pauji, sini. Hah, pusing dari pelatih pemain dari yang beres. Kamu pokoknya harus bisa sekarang. Sini kan. Kamu lihat pemain yang baju Barca itu kan? Iya, itu kan iya. Pemainnya lumayan hebat. Iya. Pokoknya kemanapun dia, kamu harus ikuti, oke? Okay? Okay. Ngerti tugasnya kan? Oke, okay. Sana, ikutin. Kau ngapain ikuti aku? Aku tadi disuruh pelatihku ikuti kau. Mas, ini bagaimana caranya, Mas? Ini ada lagi. Ini kan di sini. Aduh, lapar, Bah. Nih uang, makan sana. Au. Bukan uangnya yang dimakan, pesan makanan sana. Disuruh aku aja yang pesan. Halo, Mas. Iya. Bisa pesan nasi ayamnya 2 porsi, dibungkus ya. Oke. Tapi nasi dan ayamnya dipisah ya. Kalau digabung kenapa? Nanti kalau nasinya digabung, nasinya habis dimakan ayam. Ih, salah kamu pesan. Sini aku yang pesan. Halo? Mas, ada ayamnya? Ada. Bisa bicara dengan ayam? Actingmu jelek betul, gila. Tapi gak bisa begitu semua itu gara-gara gini, Nekot lah. Kemarin itu bom itu salah diledakan. Nah, kan itu cuma, maksudnya PT Freeport itu, dia nggak tuntas. Kemarin sekretanya tuh lah, Bulungan itu pengen jadi ibu kota, tapi Brownie juga pengen, tapi masalahnya Bulungan itu lebih tua dari Berau. Nah itu dia, soalnya pilkada kemarin ada sengketa antara nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Kau bayangkan kenapa harganya kita Mirzani lebih murah daripada Amin Alfi? Iya, ada prostitusi di Surabaya itu. Kau salah semuanya ya. Bupati kedua kita aja namanya Jodaruk M. Kan nggak apa-apa kalau personal, kan kita bisa main internet pakai 2 jam. Tapi nggak boleh. Gimana ya, Mama? Kok salah gini? Kan jadi kata-kata. Kan jangan-jangan itu bukan dari Indonesia.
Indonesia. Gavatar itu anaknya Raffi Ahmad. Nah itu apa?